Oh ya, perlu saya jelaskan ya. Ini kenapa dinamakan sound spelling-nya Jember? Karena ini dulunya ya, itu pernah ada. Korban, lima korban. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lokasinya kali ini di desa Karang Kedawung ya. Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari. Nah, kali ini kita ketemu lagi dengan sound spelling-nya Jember. Adita Audio sekarang bawa 8 subwoofer teman-teman, sekarang bawa yang 21 in ada 4 box, kemudian yang 18 in juga ada 4 box ya. Untuk speaker yang 18 ini ya, kalau gak ganti speaker ini pakai Lavoce, kalau gak ganti ya. Untuk yang 21 in ini speakernya pakai RDW yang Neo teman-teman. Lalu untuk Arai yang Wisdom RX210 Neo ada 4 box. Lalu yang TX10 ya, 110 ada 8 single teman-teman, yang ini ya Adita. Perlu kalian ketahui juga teman-teman, sound ini juga jarang pulang ya. Ini kalau gak salah kemarin di Pakisan Bondowoso pakai 10 subwoofer, bongkar langsung pindah ke sini ke Karang Kedawung ya. Untuk power full RDW, loh sekarang ada power pas lab-nya teman-teman, NX10000 ya. Ini ada 2. Lalu yang FA16000 ada 1, yang FA20000 ada 1. Yang 2 ini paling bawah, ini RDW teman-teman, yang ini pas lab. Kemudian untuk power array 4 channel, ini kalau nggak salah pas lab juga ya. Oke, kita merapat ke belakang teman-teman. Nah, ini untuk apa ya, kalau di sini sesajen lah bahasanya gitu teman-teman. Oh ya, untuk listrik pakai yang 50 kVA ya, pakai genset. Oh, ternyata yang ini 21 innya ada 2 teman-teman. Yang 3 ini 18 in ya. Salah saya barusan. Kirain pakai 4 teman-teman. Yang 21 in ya, ternyata pakai 2 box. Untuk boxnya tetap 3D. Tetap dipercayakan ke 3D box custom teman-teman. Untuk perkabelan pakai SPL. SPL CS440 ya. Dan juga yang biru pakai SPL CS425. Yang biru ini untuk kabel array teman-teman. Nah, untuk armadanya ya ada di sebelah sound system. Oke, kita merapat ke ruang operator. Ruang operator ada di sana teman-teman. Nah, itu ya. Alfi Jaya Sofban Bintang Parfi
Sis, jangan mau tinggalkan Betul. Telepon ini. Oh iya teman-teman, ada yang telepon ya. Oh iya, saya lupa. Mantap seperti itu teman-teman bunyinya ya. Oh ya, perlu saya jelaskan ya, ini kenapa dinamakan sound spellingnya Jember, karena ini dulunya ya itu pernah ada yang membuli teman-teman, entah itu dari netizen atau rental sound lain kita juga gak tahu ya, intinya ada yang membuli dikira ini sound spelling teman-teman. Ternyata bunyinya gak sepele ya. Wah, mantep. Adita. Korban. Dimana korban?